Assalamualaikum everybody, welcome back to Stardew Valley. Kita dah hantar semua barang dalam chest, so malam ni kita tengok berapa banyak duit kita perlukan. Sekarang kita perlukan RM300 untuk dapatkan 12,000 mining level up, so kita dapat cherry bomb. Kalau ada banyak batu kita dapat pecahkan. Kita tengok mahal tak mahal, kalau murah je aku boleh pecahkan. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Fishing bait, okay, belah mampus lah. Okay, berapa? Come on, lagi. Ah, tak cukup. Cukup. Aku dah ada 355. Ikan sardin kasih aku 100. 50 seekor. Yes. Jom kita pergi ke tempat bandar tu, kita beli backpack. Yes. Sebab tu aku nak tengok resepi untuk cherry bomb dah apa. Ah, this is a good day for me. Oh. Siapa ni? Clint. Hi there, good morning. I noticed that you've been breaking some rocks open the rocks open and finding ore. That's good. Okay. If you want to get the most out of ore you find, you need a furnace. Oh shit. Just so happened I had extra set of blueprints. Apa benda dengan Inggeris aku ni? It just so happens that I had an extra set of blueprints lying around. Here I want to give you. Ooh, dapat blueprint untuk buat furnace. So kita kena buat furnace untuk masak. The furnace allow you to smelt metal bars. The bars can be used for crafting, construction and upgrade tools. Oh, thank you. Terima kasih banyak. When you smell a few copper bar, consider having an upgrade for your tools. It makes your work a lot more easier. Well, okay, I'm heading home. Take it easy. Okay. So, ni kita dah start sampai ke kawasan-kawasan yang susah sikit. Kita akan buat, aku tak tahu dulu apa. Kita akan buat furnace. Furnace, perlukan copper ore. Oh, yo! 20 copper ore! Oh, what? God, mahalnya. Okay, tak apa. Macam mana pun. Oh my god. Dah dapat. Aku akan guna semua duit aku untuk beli kentang. Kita akan terus tanamkan kentang tu terus. Oh, this is a good day. Aku suka episod ni. Mampus aku kosong. Tapi aku tak nak tanah tu jadi buat balik. So sekarang ni biar kita pergi ke bandar. Kita pergi apa? Satu je tak cukup. Okay. Kita akan terus beli seed, kita akan beli terus beli backpack, lepas tu kita terus pergi mining. So mining kita tak perlukan ni, kita tak perlukan yang ni. Kita just perlukan makanan satu, algae minta satu, batu kita simpan. Everything else kita bawa. Pasal setahu aku lepas ni kita dah ada backpack, kita boleh terus pakai. So yes, let's go mining. Yang ni aku akan makan juga. Aku akan jual separuh. Tapi aku akan makan juga. Aku biar bawa lebih supaya nanti aku boleh, kalau aku kekurangan aku boleh pakai ni. So mission sekarang ni kita ada 4. Explore the mines, reach level 5. Furnace aku tak cukup duit lagi. Cop tak cukup. Aku tak jumpa lagi 3 orang untuk apa tu, introduction aku. See, macam aku cakap, introduction dia pun dah susah dah. Aku boleh masuk tak sini? 9 sampai tu, tak apa. Wait, that means sini pun 9 juga. Greetings, Demetrius here. Could someone please bring me a green bean? I'm studying them as a part. Okay. I will accept. So dia nak green beans. Berapa banyak tak tahu, tapi aku akan masak banyak yang boleh. Sialah. Macam mana ni? Tak apa, aku balik rumah dulu. Aku nak aku mancing sikit kot. Tunggu sampai pukul 9. Pasal lagi 1 jam lah. Tak sampai 5 minit. Aku rasa aku pulangkan semua barang ni dah cukup dah masa. Pasal aku tak perlukan, aku sebenarnya tak perlukan torch untuk sekarang ni. Level-level awal masih lagi level tutorial, kira macam tutorial lah. So aku tak perlukan banyak lagi. Okay. So torch aku boleh bawa. Aku just nak bawa satu je. Makanan sebuah, okay, cukup. Aku rasa aku nak makan satu lah.
So kita buat satu. Good. Sekarang aku ada 5. Satu passionate kita 25 energy. 25 energy. Aku tak kira pula satu kali pukul tu berapa energy yang dia makan. Nanti kita akan eksperimen lagi lah. Lagipun kita ada food bar yang naikkan 45 energy. So benda tu pun berguna jugalah. Okey, dah pukul 9. Jom kita masuk dalam kedai. Yes! Yes! You got a large pocket backpack. Sorry. So sekarang kita ada 2 slot. Dan yang ni harga dia 10,000 G, tapi itu nanti kita akan buat. Untuk aku sekarang dah cukup dah. Untuk dapatkan. Okey, dia nak bin starter. Pasal bin ni dia perlukan 10 hari untuk nature. Aku nak nak tanam terus bins ni. Pasal betul. Oh. Ada saya tolak kat pintar. Okay. Dia kira tak aku tengok delivery. 2 days? Dia perlukan 2 hari. Ni ambil 10 hari untuk tanam. Shit. Ada masa dah pula aku tak teringat tadi. Fuck. Maaflah aku tak dapat nak tolonglah gitu. So kita akan terus pergi mining. Lepas tu kita akan habiskan episod bila kita sampai level ke-5. Aku akan potong terus pasal aku rasa episod dah semakin panjang sikit. Aku akan cut dan sampai mining nanti baru kita akan sambung balik. Okay, kita dah sampai ke tempat mining. So aku nak susul-susul sikit barang. Dan kita akan tunggu. Aku rasa sekarang ni mesti tak ada guna pasal aku. Ya, aku still tak ada level tinggi lagi. So sekarang ni macam biasa kita akan cari. Oh shit, tak jumpa. Aku kena cari mana exit dia. Okay, good. One. Aku akan bunuh juga slime untuk sekadar dapat duit. Walaupun pedang ni masih satu damage je. 1 hingga 4 damage je. Tapi aku nak cari ore juga. So aku kena mining juga. Aku tak boleh just jalan pergi ke exit dia terus. Pasal aku perlukan 20 untuk chest aku. Mahal gila. Tapi kalau dah start mining ni, kita dah start apa tu, kita dah start boleh generatekan duit lagi tinggi lah. Pasal mine ni ada banyak benda yang kita boleh dapat. Tadi pun aku terlupa nak check macam mana nak buat resipi untuk cherry bombs. Cave carrot. Boleh juga aku simpan makanan tu untuk nanti-nanti ke. Kalau aku jual aku tak tahu berapa harga dia. Okay, sekarang kita tingkat 5. Come on, die you son of a bitch. Itu yang best tu. Kalau dah masuk dia ke corner. Oh, boleh dapat set pada diorang. Come on, mati. Okay, good. Oh, dapat lagi 1 carat. Okay, so aku boleh jual 1 nak tengok harga dia berapa. Exit aku dah jumpa belum? Aku rasa aku tak jumpa lagi exit. Ya, aku tak jumpa lagi ya. So, macam aku cakap episod lepas, game ni dia exit dia tak akan beritahu. Dia akan tutup dengan batu. So kau kena pecahkan satu-satu batu untuk dapatkan exit dia lah. Level 4. Okay, so apa yang ada kat bawah ni? Kita ada ore kat atas ni. Oh what? Okay, dah lah tu. Cukup lah dengan lawak tu. Aku nak muntah dengan lawak tu. Okay,
ke, dapat lagi ore. Sekarang ni kita baru ada 5 ore. Kita kena kumpulkan berapa puluh ore. Satu je yang bagi game ni unik daripada game yang lain. That is oh, ni kita boleh hantar Geodude. Okay, so Geo ni kita boleh kasih kat blacksmith. Macam dia cakap tadi tu, dia akan pecahkan. Kita akan dapat nasib dalam tu. Dapat or yang mahal ke, or yang murah, or what. Dah cukup lah tu. Cukup lah tu. Jangan dengar aku macam ni. Okay, one more level kita akan dapatkan kita punya hadiah. Woohoo! Dah sampai level seterusnya. Journal update. Come on. Journal update. Reach level 40. So kalau dah sampai bawah ni, kita dah boleh, kita still boleh shortcut pergi ke level 5 terus. Tapi ada cara ni lah. Kalau dapat ada escalator tu dia. Sekejap eh, azan. Tak apa, lepas azan nanti kita akan terus fokuskan balik. Sekarang ni aku perlukan banyak sangat duit. Macam aku cakap tadi, Geodude tu dalam perlukan $25. Tapi aku sekarang ni aku nak terus fokuskan untuk dapatkan kita punya well dengan kita punya coops dengan well. Dua barang tu yang kita perlukan. Tapi bukan sekadar tu je kita nak fokus. Aku sekarang nak juga fokus kepada apa tu, upgrading tools kita. Pasal aku menyemak tengok yang kayu-kayu besar tu, aku nak potong dengan secepat mungkin tau. Tak apalah. Aku tak tahu, aku memang tak tahu macam mana nak cari lagi dua ke tiga orang tu. Aku nak cari kat Google tapi rasa bersalah pula. Aku nak tunggu korang yang beritahu aku mana tempat diorang, supaya aku boleh pergi dan jumpa diorang lah. Rupanya sekarang kat sini ada supermarket, yang Jojo supermarket. Aku rasa kalau kedai lain tutup, aku boleh pergi ke kedai dia untuk beli barang. Boleh kot. Okay, we are back. Azan dah habis, kita dah habis baca doa. Kita akan terus hantarkan Geodude ni kita ke tempat ni. Hopefully tak tutup kedai lagi. Hopefully kedai dia buka sampai pukul 9 tengah malam. Kalau tidak, esok pagilah kita akan buat. Esok pagi aka episode akan datang kita akan buat. Yep, dia tutup. So, pasal kompat, bapik lah. So, itu je lah episode untuk kali ni. Kita dah dapat banyak barang. Kita akan jual banyak barang. Dan kita akan terus kumpul duit untuk kita dapat semua barang yang kita nak. So thank you so much for watching. Aku tahu ramai orang suka pula dengan series ni. Channel aku view ke banyak mana pun. Tetapi respon korang adalah respon yang paling best. Respon yang aku nak. So I will see you guys in the next episode. Kita akan sambungkan. Kalau korang ada benda lain yang korang nak ajar aku, please beritahu, pasal ilmu korang lagi banyak daripada ilmu aku. Again, I will see you guys again in the next episode. Assalamualaikum.